gue sih kira babatnya gede-gede. Untuk nasi babatnya ini berapaan ini mbak? 15.000. 15.000 sudah lengkap ya? Iya. Masya Allah, babatnya gede-gede banget rek ini. Ini bisa ya jadi salah satu yang termurah gitu di Surabaya. Mau menul-menul gede-gede ini. Oke, makasih mbak. Dengan mbak siapa ini mbak? Mbak Mai. Mbak Mai, makasih Mbak Mai. Halo-halo Gemecer Mania dimanapun kalian berada. Kali ini Bang Zan sedang berada di kota Surabaya rek. Mau nyobain salah satu nasi pecel iga penyet yang katanya ini enak banget di daerah Surabaya. Ini saya sedang berada di depannya Warkop Butun dan katanya juga es buah ini ruwame banget. Cuman 7.000an aja ambil sepuasnya. Nanti akan saya coba iga penyetnya nasi pecel seenak apa rek. Ojo nanti-nanti nangke niai. Ownernya sendiri nih yang bikin sambal bu, bener-bener fresh, orderan masuk langsung dibikin gitu bu ya sambalnya ya. Iya. Asli wajib dicoba ikiran. Seperti biasa nanti alamat lengkapnya beserta Google Maps-nya akan saya cantumkan di deskripsi video di bawah ini. Fresh banget nih, langsung dibikin. Wah, kira saya sedang berada di dapurnya warung iga penyet. Bu siapa tadi bu? Bu Kusno. Ini iga penyetnya murah banget, cuma 20.000an aja ya bu ya? Iya. Wajib banget di Parani kira. Cuma 20.000an aja. Sambalnya juga fresh. Ini 4 potong beneran 20.000 ini. Iya, 4 potong. Masya Allah, ini jualan apa sodako ini, Nur? Sama sodako, Pak. Masya Allah. Ini juga dipenyet sama ulek-ulek itu. Iya, nanti ini. Keren banget ini, Rek. Si timun. Ya, kita akan mengejar. Langsung ya, meluncur di Jalan Raya Manyar nomor 6 Surabaya. Seberangnya Nafka Raoke. Terima kasih, Bu Kusno. Iya. Saat ini kayak mek rong puluh ini, Rek. Masya Allah. Wah, ini saya duduk-duduk ini pasti ini es buah ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 macam topping es buah ya. Istimewa banget. Ini 7.000 memang ambil topping sepuasnya atau iya, gimana? Iya, ambil sendiri sepuasnya. Oh, saya tolong diambilkan aja iya. Bu. Macamnya wadah ini rek. Cocok banget buat menu takjil. Lokasinya di Warkop Butun Raya Manyar Surabaya. Masya Allah. Menarik banget ini lur. Warkopnya juga kelihatan nyaman banget. Adem meskipun di tengah kota Surabaya. Aneka menu nasinya terjangkau banget, es buahnya juga murah benar nih kira. Saya standar gitu aja bu, nggak usah banyak-banyak. Iya. Pitu ngawur rek sami nih kayak. Di online shop sudah ada bungkus nih. Sudah. Oh, di mana aja? Kalau di online shop belum. Di Majakarta itu udah lagi, tapi di OTW ya. Lagi ini yang rame Shopee Food ini bungkus nih. Shopee Food ya? Iya. Rp7.000 full penuh.
Oh itu dikasih santan tadi ya, Bu Kusnul ya? Santan sama susu. Santan susu, sewoger banget itu. Terima kasih Bu Kusnul. Iya, awarek cuma 7.000 sebanyak ini. Asli termurah ini di Surabaya. Nah, ini bikinkan buat saya ya, Bu Kusnul. Iya. Nah, sebetulnya benar 8.000 ya. 8.000. Masyaallah, murah banget rek iki di Kota Surabaya. Nasinya juga lumayan jumbo. Ini pecel khas mana ini, Bu Kusnul? Khas mana, Pak ya? Madiun ya. Madiun. Oh, mantap-mantap. Saya tadi lihat kuahnya rawon juga ya kan menarik banget, saya bingung ini Bu. Oh, saya coba apa? Diguyur kuah rawon sedikit. Boleh. Wah. Sedikit taruh di pinggir gitu. Iya. Nah, iki rek kuah rawone utun. Diambil kan? Separuh aja, Bu. Ini? Nah, iya. Nah, yakin akan kemecerek. Oke, terima kasih, Bu. Sendoknya, Pak. Iya. Pecelnya keren banget ini. Ya ini pecel rawon Butun Surabaya. Wajib banget dicoba ini. Ya, makasih Mas. Tak coba kaperek menu bestsellernya nasi pecel iga penyet Butun. Makasih Mas. Si jumbo es buah di Warkop Butun cuma 7.000-an aja ya. Masya Allah, lengkap banget, asli. Sampai sekarang saya belum percaya sejumbo ini cuma 7.000-an aja. Asli, wajib banget dicoba ini. Isiannya lengkap banget. Penampakannya lur. Untuk nasi pecel ini porsi jumbo cuma 8.000-an aja sudah dapat banyak gede-gede ini. Hanya di nasi pecel Butun Surabaya. Untuk lauknya ini saya pesan iga penyet satu porsi cuma 20.000-an aja sudah dapat 4 potong plus nasi. Untuk nasi babatnya cuma 15.000-an aja. Masya Allah, iku wis oleh sego lho rek. Wajib banget dicoba. Tadi minta cemek-cemek dikasih kuah rawon. Monggo, monggo, monggo. Yuman, ayo kita makan. Bumbunya kuwentel kerasa banget. Penasaran karo sambel iki rek. Wah. Thank you.
Kayak jumbo ini menggoda banget. Isiannya juga banyak, cuma 15 ribuan aja. Ungkepannya pas, asinnya juga pas. Batik kewenjur empuk, gurih banget, dan tentunya bersih banget. Asli murahnya gak ada lawan nih, Rek. Juara banget di sini. Kuah rawon ini kerasa banget. Saya yakin nasi rawon di warkop Udon ini enak banget nih, Rek. Empuk banget. Bumbunya ini cenderung pedas manis, kencurnya juga lumayan kerasa, kental banget bumbunya. Saya paling senang dengan tiba-tiba sambal yang fresh diulek langsung ketika orderan datang. Iya, neng nasi pecel Buntun ini.
asli benar-benar nasi pecel babat iga penyet babatnya Butun ini serba lebih murah dari yang lain, lebih empuk dari yang lain, sambelnya lebih pedas dari yang lain, semua menunya pastinya lebih murah dari The Pot Resto outlet yang lain di kota Surabaya. Wajib banget diparani, paling mahal cuma 20 ribuan aja sudah bisa mendapatkan satu porsi jumbo iga penyet. Kalau makan nasi babat lengkap di sini cuma 15 ribuan aja, masya Allah, itu wajib banget diviralkan. Gampangane ada di seberang Naf Karaoke, Warkop Butun, Jalan Raya Manyar nomor 6, Kota Surabaya. Wajib banget diparani. Oke, terima kasih sudah nonton kulineran saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan tentunya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini menjadi besar dan menjadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia. Ojo lali mampir di Nasi Pecel Iga Penyet Nasi Babat Butun yang termurah di Surabaya, tentunya rasa the best banget, keren, pemedis banget. Oke, terima kasih, nikmat hidup ini, jangan lupa untuk selalu beribadah, berdoa, dan bersedekah.